Hai guys, welcome back to our channel. Oke, sekarang hujung minggu. Saya sama anak-anak saya sini tuntul sebab saya punya husband mau tanam nanas ya. Dia mau minta bagus tuh baju. So, okay. Mau tahu apa kami buat sini? Tengok video saya sampai habis. Thank you. Okay. Tengok husband saya betapa dia mau tanam nanas dulu. Saya upload video dari semalam tidak siap-siap. So, mau try cari lain sana atas kalau ada anak saya dari sana dia nampak mana sudah kalau sana dia nampak. So, sekarang mau cari tapak tempat tanam ini incik berapa batang 1, 2, 3, 4, 5. Mana ada lendur tuh sana? Itu kan main buang-buang ya. Terus dia tumbuh sendiri. Nanti semak jalan. Ada juga mengganggu lalu lintas. Berapa lagi? Udah mulai? Teruskan perjuangan. Besok besok ya pun. Tidak nampak. Ini di mana? Banyak benih teman setidaknya. Senaman sehat. Apa di dorong? Anak ke sana. Tidak nampak. Asen, jangan kau masuk di pondok ah. Sana aja. Jangan pergi di pondok. Rumput sudah lantai dia. Terus orang nggak berbicara di sana. Macam rumput biasa. Habis. Ada lagi tuh. Saya sudah jumpa lain tapi belum puas hati. Saya mencari yang kuat, mau pergi diet ini sambil hiking. Aduh. Oh, saya pakai slipper. Oh my god,
silau nampak sih ini kuatain serapatnya. Terima kasih aku punya video di sini bekas di pondok dulu kan waktu PKP. Tapi pondoknya sudah nolak, sudah rusak, tinggal zing lagi. Adalah fitur hidup bau cempedak, mau banyak cempedak ya, parak. Tidak pernah sangkar sih, tuk tupai tupai. Nah, inilah cempedak, yang tidak kenal. Macam bonang kata ibu kan. Surga mau menampak itu terburuk so beginilah sekelilingnya buatkan rindu di kampung husband saya sana. Yang lebat dia sudah siap tanam nanas ya, sebab sikit ya kan dalam berapa anu pokok sih banyak juga lebih 10 pokok. Begitulah tujuannya mau tanam pokok nanas ya. Terus yang ambil kesempatan untuk mau upload video, kira lah jual lah, tadi saya upload sekarang 76 MB. Kalau di pekan sekejap saya tunggu siap harus sama turun bawah lah. Banyak cempedak, macam saya mau ambil justru. Husband saya sana dengar bunyi-bunyi, dia mau cari cempedak dua kali. Sekarang baru 177, ada 300 MB saya mau ambil, lanjut juga lah. So, tidak rugi juga, tapi hiking saya, kamu dengar ke suara saya? Aku ketapnya biji ketap. Cuma aku udah banyak. Coba aja saya berlapis-lapis. Sebab banyak nyamuk. Tapi nyamuk tidak suka kita punya kewujudan. So, setiap sudah saya upload itu sempat lah saya live tadi, tapi tidak clear live. Mungkin juga saya punya kamera handphone itu kan tidak bagus, jadi live pun tidak orang muting saya live, saya selalu tidak bimbang. So saja itu mau testing, first time saya mau live kan, jadi saya tengah menuruni bukit, tapi saya pas lipat banget, jadi takut selipat terputus yang saya tidak mau laju-laju.